Pekerjaan membangun rumah salah satu warga di desa Rantau Kasai Rokan Hulu Riau ini sontak terhenti sesaat setelah pekerja menemukan kejanggalan. Semburan lumpur bercampur gas muncul dari titik lokasi galian pembangunan. Pipa besi ini langsung dipasang sebagai inisiatif warga untuk mencegah ledakan dari kebocoran gas dan lumpur. Warga menyatakan munculnya semburan diawali suara bising dan gelembung air lumpur. Dengar bunyian, jadi orang terkejut. Maka pemboran dibatalkan, berhenti orang itu. Sempat keluar api tidak waktu itu? Tidak, belum ada api. Cuman ada uap seperti inilah kan, ada uap gas. Lihat-lihat, kami pun ikut nengok kan. Ada bau-bau apalah sikit. Ada bau-bau gas. Sejak ditemukan, semburan gas bercampur lumpur ini langsung menarik perhatian warga sekitar. Warga khawatir gas mengandung zat berbahaya. Saat ini mereka masih menunggu respon dari pemerintah kabupaten setempat untuk meneliti semburan gas ini. Dari Kabupaten Rokan Hulu Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan.